grepes gandule yo lah ketan center ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa, ketemu lagi di Udin Delong. Apa kali aku gue? Anu pemirsa, ya dino iki aku ora nggae konten apa-apa tapi nggae judul ya. Nggae konten ngono pemirsa tentang bandul, bandul yang sebelumnya sudah saya videokan di awal, ini sudah saya bubut dan popok. Yo, pertama popok sih lagi bubut yo. Pokoknya dipopok terus dibubut dan sudah insya Allah fantastis hasilnya nanti, tidak keder katanya. Biar nggak ada getaran di mesin, karena bandul itu memang fungsinya kan untuk menggandoli gitu, sebagai pemberat penggerak stang sekernya untuk menggerakkan pistonnya naik turun. Dan akhirnya sudah disenterkan, sudah dipopok, dibubut. Jumlahnya berapa perbaikannya kalau untuk yang tengah dekat bandulnya itu asnya itu sekitar 75, kanan kiri menjadi 150, sama tempatnya sepi gitu, sepi yang nancep di mur mur asnya itu tambah 75, jadi harganya total sekitar 225.000. Ngono ya pemirsa, ini ger. Aldone pemirsa. Iya. Ini daripada beli second mending saya pertahankan yang ori ya, second tapi imitasi, saya pertahankan yang ori. Nah, ini. Saya tak wali bensin. Ini dia pemirsa, kaget ora? 4J20 pokoke huruf apa pokoke kita si huruf F sama 10. 4J ori pemirsa ini. Cuma ya karena ada as ndak senter, asnya ndak senter karena as, karena ada as, asnya ndak senter, maksudnya asnya ini tuh pemirsa. Nah ini kan asnya pemirsa. Nah ini yang kemarin memang sudah bobokan, ini saya bobok lagi, saya popok lagi sehingga agak lebih gendut lagi. Yang sebelah kiri pun juga sama, ini juga bekas bobokan, tapi saya bobok lagi. Ya suka dukanya kalau ikut lelangan seperti ini bisa, kita enggak tahu motornya itu ready apa enggak. Dan kali ini lelangannya motornya menyita banyak sekali waktu, uang dan tenaga. Ya enggak semua usaha itu langsung berjalan mulus pemirsa. Kalau diingin tak dulu kita yus mesinnya utuh gitu, sangkai pinter malingnya akhirnya yuk kak konangan ning dia pinter malingnya daripada polisi nih jari nih ngono lo bersamaan berusaha as center. Daripada saya beli KW harganya 300 ribuan, mending saya popok ini 225 tapi ori gitu. Dan ini juga enggak span, masih aman, ini tinggal dikasih oli yang bagian laker atau piringnya, stangnya yang bawah ini insya Allah sudah jadi aman. Ngewenai ayah yang ngomongin beli tadi ini enggak dewi loh mirsa, ini gak diunggari tapi enggak dewi beli tak menengah laya ngerungon ayah indungin maling. Kayak ngono ae pemirsa yo. Lanjut nanti tak ceritakan belanjanya seperti apa belanjanya, dan juga pun itu pun juga belum lengkap, seperti gigi rasio sudah tak belikan tapi belum sampai, dikirim tapi belum sampai. Terus kemudian spool magnet, terus lagi apa tadi, spool magnet sudah, rumah kopling, house koplingnya sudah saya belikan juga, ori juga saya belikan yang second tapi masih bagus. Daripada beli KW imitasi, mending saya belikan ori tapi masih bagus, yang bisa pakai dan layak pakai. Terus baut-baut kecil seperti untuk gigi primernya, terus cangkolan, spir tercangkolannya, terus lanjut lagi tadi apa ya, cantolan ini apa, mata kucing di bagian rangga juga saya belikan. Terus karet ganjel tangki juga sobek, sobek tapi bisa digunakan, tapi ada paling dipakai berapa bulan wis sobek, misalnya anggap sobek, saya anggap rusak,
saya belikan lagi 25.000 atau berapa. Ini juga sedang diproses, belum dikirim. Diproses pelapaknya, tadi juga saya sempat tanyakan kapan dikirimnya, kok belum dikirim-kirim tapi belum dibaca. Oke, tak lanjut, tak spill-spill ya, apa saja yang saya belanjakan. Jadi jenengan lihat nanti di layar screen video dari HP saya. Oke, lanjut. Ngek. Oke pemirsa, ini saya buat videonya sambil merekam HP ya pemirsa ya. Ya toh. Ini aplikasi-aplikasi di tempat saya, dan kebetulan saya belanjanya pakai Shopee pemirsa. Dan jangan ragu kalau belanja pakai Shopee, yang penting jenengan lihat ulasannya, terus tokonya seperti apa, ulasan di lain produk yang jenengan taksir itu seperti apa, banyak proses transaksinya dan bintangnya berapa, jenengan lihat juga. Saya kasih tips trik ya pemirsa yo. Dan kalau memang sudah yakin silakan ditransaksi, kalau tidak yakin jenengan chat lagi pemirsa ke penjualnya, insya Allah tetap penjual sebagai penjual. Hai para penjual, hai para penjual, jenengan kalau di chat tolong ya dibales. Termasuk juga di pelayanan jenengan, tambah larisnya juga di pelayanan jenengan ya toh. Ngono pemirsa. Tetap ada efek sampingnya pasti ada pemirsa. Ngono. Oke, lanjut ya. Nih sekarang saya ke transaksi. Nah, ini barang-barang yang sudah saya beli, dan ada 3 yang dikemas dan juga satu yang dikirim. Ini yang masih dikemas dulu ya pemirsa, termasuk ini Raja Pat. Nah ini dia, saya beli rumah kopling satu set seperti ini. Ntar masih loading ya. Rumah kopling ini juga tidak ada pemirsa kemarin, jadi saya belanja sekitar 3-4 jutaan pemirsa. Ngawari berat saya. Ini ulasannya bintangnya 5, sudah 3 terjual dan bintangnya 5. Terus ini deskripsinya juga dilihat, jangan lihat. Rumah kopling RS King set tinggal pasang, barang copotan motor, harga untuk full set terdiri dari rumah kopling, plat produk kopling, per plus kopling gitu, per yang ada 4-nya itu, terus kaki 4 dan lawannya bos-bos, dan ring tipis gigi primer. Silakan di order bosku, happy shopping, seperti itu. Ini setelah saya lihat ulasannya, bintangnya cukup bagus, dan walaupun baru 3 yang terjual tapi bintangnya bagus-bagus saya lihat juga. Oke, maaf terputus pemirsa, enggak tahu ini aplikasinya Fitma Recorder nih kok kurang mantep, kenapa, mungkin banyak yang dipikir ini kalau di HP saya yang banyak pikiran. Terus pengapian RX King alias pull magnet gitu. Ini malah 12 terjual. Kurang
Terima kasih pemirsa, tetap semangat yo. Tetap semangat. Jangan lupa mandang. Kesehatan.